ASN Papua minta Jokowi segera ganti PJ Gubernur dan Sekda. Pemirsa, aparatur sipil negara ASN Provinsi Papua minta Presiden Joko Widodo untuk menggantikan PJ Gubernur dan PJ Sekda Provinsi Papua. Penegasan itu disampaikan ASN Papua saat melakukan aksi demo di kantor Gubernur Dok 2 Jayapura Senin 25 Maret 2024. Ketua Solidaritas ASN Papua, Nathan Ansanai, dalam orasinya mengatakan dalam penempatan pejabat di lingkungan Pemprov Papua terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nathan mengatakan ASN Papua akan menduduki kantor gubernur sampai ada jawaban dari pemerintah pusat. Hal senada juga disampaikan perwakilan dari Dinas Sosial Provinsi Papua, Alex Pui, bahwa tidak etis PJ Gubernur Papua melantik anaknya sebagai Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah. Alex Pui, anak asli Port Numbai, Ondoafi, Kayu Batu, mengecam akan menduduki kantor gubernur sampai ada jawaban dari pemerintah pusat terkait masalah yang terjadi pada roda pemerintahan Provinsi Papua. Dari pantauan Papua TV di lapangan, aksi demo damai masih berlangsung dan orasi dilakukan oleh perwakilan masing-masing OPD. Aparatur sipil negara ASN Provinsi Papua mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencopot jabatan penjabat Gubernur Provinsi Papua Ridwan Rumah Sukun. Selain PJ Gubernur, ASN Papua yang tergantung dalam solidaritas ASN dan penjabat dan masyarakat Papua juga mendesak Presiden untuk menggantikan PJ Sekda Papua serta Kepala Biro Organisasi Sekda Provinsi Papua. Empat, kami meminta kepada Yang Mulia Bapak Presiden Republik Indonesia melalui Mendagri untuk segera membatalkan SK pelantikan pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan sistemarit atau pelantikan yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 dalam kurung pemberian pangkat istimewa yang disematkan kepada saudara Ridwan Rumah Sukun, Sofian Rumah Sukun, Derek Bigemur, Sofia Monsabian yang hari ini menjabat sebagai pejabat Bupati Biarnesa. Antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal pembangunan yang merata dan berkeadilan guna melayani masyarakat sebagai tugas utama dalam membantu pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan visi misi Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Insinyur Joko Widodo, yaitu Indonesia maju, berdaulat, mandiri berdasarkan gotong royong. Maka reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk mencapai good governance, melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan atau organisasi. ASN Papua dari 40 OPD serta masyarakat turun ke kantor Gubernur Dok 2 Jayapura Senin 25 Maret 2024 untuk menggelar aksi demonstrasi. Mereka merasa tidak puas terhadap roda pemerintahan yang sedang berjalan dan pelantikan pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Papua beberapa waktu lalu. Sekretaris Solidaritas ASN dan masyarakat Papua Benyamin Wayangkau mengatakan bahwa banyak permasalahan yang sedang dihadapi pemerintah Provinsi Papua. Oleh karena itu, dalam rangka menjalankan roda pemerintahan yang bersih dalam nilai-nilai kepatuhan yang melekat pada ASN, maka perlu menjadi perhatian yang sangat serius dan perlu ada evaluasi total. Sementara itu, Ketua Solidaritas ASN dan Masyarakat Papua, Nathan Ansanai, menegaskan bahwa jika aspirasi ASN Papua tidak ditanggapi, maka pihaknya akan terus melakukan aksi dan menduduki kantor gubernur Papua. Menurutnya, aksi demo tidak hanya di kantor gubernur, pihaknya bersama ASN Papua akan melakukan aksi di kantor DPR dan MRP. 27 November sudah ada gubernur baru, kita goyang gubernur ini turun.